So, right, hey guys and welcome back to yet another vlog. Bagi yang baru kat sini, nama aku Apin and ini adalah vlog aku. And hari ini, vlog kita akan berkaitan dengan internet, dengan wifi, internet. So, aku akan pergi ke rumah kawan aku untuk fix dia punya internet. Bukan betulkan internet lah, macam improvekan lagi internet dia, So, aku akan bawa korang je masuk. So, kalau korang tengok, aku kena bawa ni gelap sikit lah sekejap eh. Okay, ada banyak gila barang kat sini tapi korang maybe tak nampak. Tapi barang lain tu adalah untuk unboxing. So, ni barang dia. Aku dah order, so aku kena kena bawa barang ni ke rumah dia and pasang internet tu. Nanti aku akan cerita lebih lanjut bila aku dah sampai sana. Okay, okay guys, kalau korang datang Bangi depan sekolah Section 7, korang cari gerai ni. Ni Bangi apa dia panggil? Mango Bangi. Okay, kalau aku akan saja korang try strawberry cheese milk if kalau korang dah bosan minum brown sugar boba, sebab memang sedap. So ni owner dia, Ashafiq, dia punya tunang kan? Ha, tunang dia. Okay, tengok, memang sedap bro. Thank you. Okay, terima kasih bro. Okay, sampai rumah member aku ni, Syukri. Kak Syukri. Ha. So masalah yang dia ada sekarang ni, dia punya wifi tau. Kalau kau tengok sini memang 3 bar kan. Ha, 2 bar. Kejap 3, kejap 2 kan. So dapat 3 atau 2. So kalau kita pergi dekat, oh ni kau tengah tengok stream eh. Kita pergi speed test. Duduk dulu. Kita pergi speed test nampak? Nak buka speed test pun lambat. Ke mana ni? Tak nampak lah problem dia kan? Haa, okey. Penat kan? Itu pun kena buat time lapse ni. Alamak. Kita masih menunggu. Itu lah. So basically lah, macam kalau dia nak internet laju ke, nak main game-game online, dia kena bawa PC turun kan. Yeah. Kena bawa PC turun semua. So kita tengok apa kita boleh buat untuk settlekan masalah ni. Nampak tak boleh lagi? Ya. Okay, boleh pun. So ni before. Nak tak nak, nak tak nak. Mana dia punya bar? Masih connecting lagi. Kita tunggu, kita tunggu. Masih connecting, masih connecting. Oi, parah ni. Satu unit. Tak tahu lah. Sorry. Ha. Tak tahu lah apa jadi. Macam mana ni? Nak test pun tak boleh. Okay, rasanya dah finally dah boleh dah. Boleh dah kot, boleh dah kot. Kita tengok, okay. Ping dia 25. Internet dapat tarik dalam, kita tengok, 7 8 8. Ni download dapat 7.76. Okay, upload dapat around 20. Kita tengok, bagi-bagi masa sekejap. Dua puluh satu, dua puluh dua, dua puluh tiga point lima. So ni before, 25 ping, 7 download, 23 upload. Kotak ni barang daripada Focus kat Shopee. Itu apa, 160 kan? 160. Hmm, 160. 160. Okay, barang dia. Jenama Totolink.
kat Korea memang paling function lah total link ni. Dia boleh sampai ke 1200 Mbps, 1.2 gig. So korang tengok dia punya apa ni, dia pakai dual band juga. So memang aku dah pernah pakai dah. So aku perlu buy MCMC. So benda ni besar agak, tapi dia boleh tarik both 2.4 dengan 5 GHz punya ni. So dua-dua internet kalau pakai kat bawah pakai 2.4 dengan 5 GHz tu boleh pakai lah benda ni. So kita buka kan pasang. So ni bedaklah dia, dia nama Toto Link. Ada dua band, pakai macam Malaysia lah, boleh pakai dua pin punya ni. So kita try pasang. So kalau korang tengok benda ni dah pasang, dia dah start keluar bar tu, dah blinking yang lampu kedua ni. Kita dah boleh try set up lah. So pakai kat bawah meja je. So kita akan pergi dekat bahagian internet. Korang akan nampak Toto Link extender setup ni kan. So just connect je. Dah connect, nanti dia akan automatic buka a new browser. Lepas tu korang akan nampak ni Toto Link extender. So kita zoom out sikit. So ni basically kat setting ni, bila korang masukkan dia punya IP dia ni 192.168.0.254. So internet korang boleh pilih nak 2.4 pergi jadi 2.4 sahaja, atau nak pilih 2.4 pecah kepada 2, 2.4 dengan 5, ataupun korang nak 2.4 sahaja keluar ke 5 sahaja. So korang boleh pilih lah. So macam member aku, kau nak dua-dua kan, 2.4 pergi ke 2.4, 5 pergi ke 5. So yang ni 2.4 pergi ke 2.4, 5, 5. So dia jadi dua internet lah. So kat atas biasanya kalau buka kat sini memang tak nampak tau 5, kat phone ke takkan nampak 5 GHz ni, sebab dia punya connection agak rendah kat bawah. So pergi ke search APs, dan kita pergi ke ni Marazah Wi-Fi, rumah dia punya Wi-Fi. So masukkan password. And then untuk 5 GB pun buat benda sama, search. Masukkan, nampak kalau kat sini dia keluar 7i yang 5 GHz ni. Masukkan password juga. Account admin ni semua korang biar, lepas tu korang save setting. Aku masukkan password je. So okay, aku dah masukkan ni. So tengok ada akan cakap system will be restarted, connect again later. So tekan je okay. So dia akan restart for a while. Benda ni akan cari internet and try to connect dalam apa, kurang 1 minit 45 saat. Then after that korang punya internet dah kira dah extended lah. So internet point dia jadi dekat sini dengan bawah. So tak ada masalah dah lah, 2 bar ke 3 bar akan dapat full bar. Okay, bila dia dah habis restart, dia akan, internet tu akan automatic, yang tadi tu Toto Link extender setup tu akan automatic hilang tau. So dah boleh connect macam biasa lah. Internet ni kalau kau tengok full bar dah. Tadi awal-awal 2 bar, 3 bar kan. So sekarang full bar je constant. So connect automatically. Okay, connected eh. Tengok. Okay, yang ni yang before. Sekejap, aku bagi connect terus ethernet. So ada wire ethernet ni Cat 7 daripada PC terus masuk ke extender ni. So extender ni kat tepi ni ada apa tu nama dia, ethernet punya port. So korang boleh masukkan ethernet punya port dekat tepi ni. Okay, masukkan dah. Okay, dah. So look, so kita akan tengok bawah ni. Dia tengok dia dah tulis connected lah tu. Dah connected. So kita try eh, lagi sekali. 25, 7, 23. Okay, 19. Internet dah boleh tengok dah, 50
berapa yang 50, berapa yang 55, 56, 57, 58, 59, masih lagi bergerak, 61. Adakah dia kekal 61, 62? 63. Wow, daripada 27 tadi tak rasanya. 20, 65, 67, 68, 69, 71, 72. Masih kuat, 73. Kita tengok. Okey, last kali dapat 19. Ping dia biasa hari tu ada try tu dapatlah dalam 6 semua. Tapi ikut masa lah ada berubah kan. So 63, 74. 64, 73 mana tadi? Yang before tadi mana? Mana aku tengok hari tu yang before? Aku dah tak ingat dah. Dah tak tahu kat mana. Oh ni, result history. Okay. So before tadi kita boleh tengok sini 25, 7, 23. So after 19, 63. Memang banyak beza eh. 7 ke 63, 23 ke 74. So boleh nampak ah, dia punya location pun server sama je. Tengok beza dia lepas guna extender ni dekat atas. So kalau korang nak settle masalah korang ke, ada masalah internet ke apa, kat atas tak sampai ke, slow ke, korang boleh dapat benda ni bawah 200 and try pasang sendiri, tak ada susah sangat pun. So itulah, settle masalah. Macam mana? Happy dah. Function ni adik dia pun tengah download Fortnite ni. Tak ada masalah dah. Tak ada masalah lah, kan nak resume eh. Update ha. Tengok download dapat apa? 6. 6 MB per second. Gila power lah ni. Kalau untuk Epic ni, Epic ni server biasanya merepek sikit. Before ni download GTA lambat gila. Ha, ini dapat ada dekat 7 Mbps. So memang kejap dah. Tak lama lagi siap ni. Tengok dia bergerak pantas ke. Lagi laju eh daripada internet rumah aku eh. Macam mana? So dah lalang aku kat sini, aku tolong member nak kemaskan wire dia. Ni before, nanti kita tengok after macam mana. Ni sekarang lah dia punya PC, dia punya wire, aku nak kemaskan wire dia sebab aku serabut tengok. So kita tengok macam mana. Okay, ni dah lepas siap. So dia serabut dekat sini je, satu side. So sekarang tak ada apa-apa dah kat lantai semua, kaki ke nak lunjur ke tak ada masalah lah. So kalau duduk tak nampak sangat pun lah.